atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga menjadi umat Muhammad yang terbaik, umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti, umat Muhammad yang menjadi golongan terbesar di antara para nabi-nabi, yang maha pengasih dan penyayang. Gusti Allah sayang enggak? Nah, yang menjadi masalah, sopo sing disayang iku sopo? Apa maling ya disayang, bajingan disayang, gak sembahyang disayang, gak poso disayang? Yang menjadi pertanyaan itu. Jawab ya napa? Iya. Bajingan tetap disayang, cuma sayangnya istidraj. Sayangnya dilulu. Tapi lek sing ahli poso, sing ahli kuliah subuh, sayangnya memang betul-betul sayang. Jadi yang pertama Rahman, sopoe disayang. Sembayang gak sembayang disayang, cuma sifatnya istidraj. Apa penglulu? Lek sing nomor loro Ar-Rahim, sayang temenan dunia akhirat. Bedane niku. Halo mboten. Nah ini tafsiran ay rahmatullah fid dunya, sing pertama. Sing kedua rahmatullah fid dunya wal akhirah. Contohnya ngeten, sayang sing pertama Rahman, masih kak sebayang disayang, kak poso ya tetep oleh rezeki, cuma istidraj ya, basic lo talun-talun itu pakai duit sambil ya entek-entek nohon tapi dobol silit. Nun, niku napa jenenge? Napa jenenge? Pengelulu. Nggih, tunggalan wong jaluk, anak jaluk, Pak, kok nang montor, Pak? Iya, iya. Kok napa, Pak? Montor, Pak? Iya, taala sabar. Tunggalan taala, Pak. Iya, satu kono. Wis, bawa nang kono. Tabrak-tabrak nang kono. Lho. Niku pengelulu. Penglulu. Lalek niki Rahim, sayangi Allah temenan. Karena sampean takwa la'allakum tattaqun. Apa tattaqun di ini? Secara tafsir syariat imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa tengriki nurut perintah ngedoi cegah. Nggih, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sing oleh Rahim iki, sing oleh Rahim, sayangi Allah mergo nurut perintah. Pas ya, nggih Gusti. Ya Allah pinter rek. Nggih, jamaah kuliah subuh pinter-pinter kabeh. Sebentar ya, sayang nggih. Kak mangan diluk tok kok mulai subuh sampai maghrib diluk tok kok engko maghrib mangan mangono nggih Gusti sayang. Lah sing boten disayang wau boten disayang poso adalah apa sih poso lah nggih boten padha. Jadi takwa itu nurut perintah ngedoi cegah, melakukan perintah menjauhi larangan. Ini secara syariat. Tapi secara hakikat yang saya sampaikan kemarin, takwa di sini adalah qahru aduwillahi ta'ala, berjuang melawan hawa nafsu. Jadi mulai esok sing biasa sarapan gak sarapan, sing biasa makan siang gak makan siang, sing biasa mangan mari asar gak mangan mari asar, sing biasa gak darus malih darus, sing biasa gak traweh malih traweh. Niki namanya qahru aduwillah, perang melawan hawa nafsu. Ya, jadi Ramadan ini maknanya luas, syahrun azimun. Mulanya di rahmat, rahmat itu secara bahasa
ar-riqah fil qalbi wal itminanu fihi. Sayangnya Allah, sayang sing ya apa? Rahmati Allah, rahmat sing ya apa? Rahmati Allah yaitu ar-riqah fil qalbi. Gusti Allah lek nyayang, adem, ayem, tentrem, gelembem. Bahasane ngoten. Dan apa? Ayem, adem, ayem, tentrem, gelembem. Niku ar-riqah fil qalbi. Artine napa? Wong sing takwa iku gak bakal susah. Lho. Wah, yo gak ngono. Susah iku lek gak duwe, seneng lek duwe akeh. Bojone ayu denok deblang. Kerungane sak rudok bemu mubeng. Lek adang geso mateng, ya iku seneng iku. Belum tentu. Karena banyak di gedung mewah, banyak tiada, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Banyak sekali yang menderita yang punya uang dan jabatan. Mulai sampean gak duwe kekuasaan, gak duwe jabatan, tenang. Sing penting rahmat ya Allah ada di dalam hati. Adem apa? Ayem, tentrem. Allahumma amin. Katel apa mana? Kate dablek, apa nih kayak dablek? Nih, kekemaku melaku ngonclok titi ngomong serong, ngonclok itu ngomong serong. Oh beru-beru PT sampai bater PT apa bater sampean? Gak lucu. Wedus niku, kula kan gak ada wedus. Nang sing rumat wedus dilebono kandang kali situ melayu-melayu padahal ya sak kandang ngono sampai magrib lho gak iso nyekel ya sak kandang ini ya kecuali nang sawah-sawah ngono melayu ngono pojok rono gak iso. Aduh jadi wis tu jaman cilian kula si umur rolas tahun utang tau meres uber manu manu diuber kene. Halo awak sih saya apa sih saya ya ar-rahmah rahmat itu adem ati sing rasane ati dudu raga Pak mulane sampe iki ngrumat barang telu lek poso niku poso niku telu saumul awam saumul khawas saumul khawasil khawas sing diposo ni ya telu moso ni rogo, moso ni ati, moso ni roh halo moso ni rogo, moso ni ati, moso ni roh moso ni rogo, cek dadi wong muslim moso ni ati, cek dadi wong mukmin moso ni roh, cek dadi wong muksin halo halo dadi telu sing diposo ni sementara iki kan zaman si rogoto lumayan rogoe wis sampean wis dicicipi kenikmatan nabi Allah farhatani lisoimi dua kenikmatan besar bagi orang yang puasa saweneng farha itu seneng happy farhan ku happy ini hadis nih Pak sampean buka dua ya dua kenikmatan kesenangan yang di apa yang diberikan oleh orang yang berpuasa farhatani apa farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi saweneng nalikane buka seneng lho duduk mergo es campur ha duduk mergo es oyen duduk mergo es tekan duduk mergo apa mergo rahmati poso barokai poso padahal poso biasa ya sampe lek sarapan is biasa sarapan makan siang biasa makan malam biasa tapi lek buka dhewe napa mboten lah itulah namanya farha itulah namanya rohim rahmati Gusti Allah
ini tidak akan diberikan kecuali dua, diberikan kepada orang Islam, satu diberikan kepada orang kafir. Lah iki sing gak ana iki wa indalika rabbi, dan ketika ketemu Allah. Gusti Allah lek di dunia bisa dilihat dengan hati, bisa dilihat dengan rohani, bisa dilihat dengan mata batin, tapi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Saniki. Halo. Tapi lek di akhirat wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang Islam wujuhun yauma idzin, ketika itu masuk surga, nadhira, bisa melihat langsung kepada Tuhannya. Secara niki motone ro langsung. Lah, untuk orang-orang ahli tasawuf itu Allah bisa dilihat bisama'i wal fu'ati warruhi. Allah bisa dilihat dengan pendengaran. Allah bisa dilihat dengan mata hati. Allah bisa dilihat dengan ruh sampean. Mulane wong tiang-tiang ahli makrifat niku ya apa carane ndelok Allah meskipun tidak makai mata zahir tapi bisa melihat dengan mata batin. Mata batin itu apa? Hati dan rohaninya. Carane ya poso iki. Halo. Carane apa? Poso, lek gak poso gak iso ndelok Allah sampean. Lek delok rondo gak pegati poso. Halo. Kepingin kepingin apa marani rondo iku apel nang rondo. Gak usah repot-repot. Sampeyan iki kok gak paten. Sampeyan SMS kene mbon. Gua aku jam 8 nang omahmu enak. Gusti Allah sak jaman SMS. Nggih Gusti. Nggih, nanti kita video call nggih kali kula jam 4 asar ya. Mbun mboten mawon. Iso Gusti Allah kono. Halo. Halo.